Okay, hi kawan-kawan. Okay, hari ni kita dapat barang lagi daripada Shopee. So, kita akan buat unboxing lah. Kita tengok barang apa yang kita dapat ni. Okay, let's go. Dia balut dengan plastik. Okay, kita buka bahan. So, macam ada basah sikit. Ini rasanya pokok ni. Sebab kita ada order. Okay, ni dia. Yang ni sebenarnya pokok azolla ni. Rumpai yang kat atas hari tu nama dia azolla. So, tapi nampak macam dah hancur je. Tak tahu lah. Okay. Ni dah dia. Sekejap eh. Kita buka. Kita buka tengok satu. Contoh satu dulu. Sebenarnya tak payah letak air pun tak apa sebenarnya azolla ni. Kalau kita nak post kan, nak post pokok yang berair tu, kita tak payah letak air. So, kita letak sorak khabar bagi dia lembab je. Pun dah okey lah. Kalau letak air ni, tumpah lah kan. Ni contoh dia. Yang ni elok lah. Yang lain ada yang terlalu hancur sangat. Okay, so ni dia. Bahagian dalam. Kita buka. So, pokok azolla ni kita akan biarkan dia. Kalau nak biar dia senang je. Janji kena matahari, ada kolam besar sikit ke, macam besin pun dia dah boleh hidup lah. Ni benih dia lagi ni. Okay. So kita akan biarkan dia lagi. So nanti kita akan buka lah yang lain tu. Okay, tu je lah kot untuk video unboxing azolla yang kita beli daripada Shopee. So nanti kita jumpa next video. Kalau ada apa-apa komen kat bawah. Lagi satu, azolla ni sebenarnya untuk makanan untuk ikan. Untuk ayam boleh, ikan boleh, macam haiwan lah. Tengok pada haiwan tu juga. Tapi kebanyakan ayam dengan ikan suka makan ni, dengan lobster. So nanti kita akan buat review ni pula. Okay, bye. Okay guys, sekarang kita dah buka semua box azolla ni. Okay, yang kita beli dekat Shopee tu. Kita nak bagi tahu, cuma owner yang jual ni, dia punya cara packaging barang dia tak okay. Sebab kita tahu, sebab kita memang biasa post barang, cara bungkusan dia memang tak okay lah. Sebab patutnya macam pokok air ni kan, sebenarnya kita kalau nak post, kita tak payah nak letak air. Sebab dia satu letak air terlalu banyak. Nampak eh? Pun ada air terkeluar lah, dia bukan pecah, ada air dia terkeluar. Lagi satu, ada yang dapat anak dia saja ke ataupun yang banyak air je lah. Okay, patutnya azolla dia yang macam ni, yang besar macam ni. Okay, patutnya dapat macam ni. Ni okey lah ni, dia besar sikit. Kalau macam ni bukan, sebab ni anak dia lagi, sebab dia yang dah mati, dah hitam. Kalau ada, yang ni lagi lah. Ni yang ni tak okey sangat lah, sebab dah hitam langsung sama dengan dua ni. So, itu je lah kot.